Timnas Filipina terancam dapat sanksi FIFA setelah perlakuan tak senonoh dari supporter. Momen menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Filipina dan Timnas Indonesia yang akan digelar di Filipina mendapatkan sorotan tak menyenangkan. Suasana jelang laga, tandang Timnas Indonesia di Filipina dipenuhi dengan ketidaknyamanan karena perlakuan tidak menyenangkan yang diterima oleh punggawa tim tamu dari supporter Filipina saat sesi latihan mereka. Para pemain Timnas Indonesia disambut dengan sikap kurang menyenangkan dari sejumlah supporter Filipina saat mereka melangsungkan sesi latihan sebelum pertandingan kualifikasi yang akan berlangsung pada Selasa malam. Beberapa pemain mengalami perlakuan tidak menyenangkan dan disoraki oleh sebagian supporter yang hadir di stadion latihan. Kejadian ini telah menarik perhatian Federasi Sepak Bola Internasional FIFA yang secara serius meninjau insiden ini. FIFA memberikan perhatian khusus pada perilaku supporter yang tidak sportif dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif menjelang pertandingan penting seperti ini. FIFA telah mengingatkan bahwa sikap tidak sportif dari supporter dapat berujung pada sanksi serius bagi Federasi Sepak Bola setempat. Pihak berwenang sedang mempertimbangkan berbagai langkah yang akan diambil terkait insiden ini, termasuk kemungkinan sanksi atau tindakan lainnya terhadap Federasi Sepak Bola Filipina. Sementara itu, pihak manajemen Timnas Indonesia menegaskan bahwa insiden ini tidak mempengaruhi fokus tim untuk pertandingan. Mereka tetap berkomitmen untuk memberikan penampilan terbaik dalam laga kualifikasi malam ini dan mempertahankan semangat sportivitas dalam sepak bola meskipun menghadapi berbagai tantangan di luar lapangan. Pertandingan kualifikasi antara Filipina dan Indonesia diharapkan akan berlangsung sesuai jadwal, sementara FIFA terus memantau perkembangan dan meninjau insiden ini dengan serius. Semua pihak berharap bahwa suasana dalam pertandingan dapat tetap kondusif dan sportif untuk menjunjung tinggi nilai-nilai fair play dalam sepak bola internasional. Tetap terhubung dengan channel ini agar kalian tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia. Dan bagaimana tanggapan kalian?